Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bil khusus ila ruhil imam hujjatil islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi Syekh Abdul Samad al-Falimbani rahimahullahu ta'ala syai'un lillah lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah, la quwwata illa billahi ma syaa Allah, kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah, al khairu kulluhu bi yadillah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illallah. Amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Syahdan, kelebihan Lailatul Qadar itu amat banyak, seperti yang tersebut di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripadanya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu dengan katanya, waruya an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu idza kana lailatul qadri ya'murullahu taala Jibril alaihi salatu wassalam an yanzila ila al-ardi wa ma'ahu sukkanu sidratil muntaha sab'una alfi malakin wa ma'ahum alwiyatun min nur fa idza habatu ila al-ardi rakkaza Jibril alaihi salam liwa'ahu wal malaikatu alwiyatahum fi arba'ati mawatin inda al-ka'bati wa qabr an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa masjidil baitil maqdis wa masjidil turi sayna. Terus, artinya dan diriwayatkan oleh setengah ulama daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya apabila ada malam Lailatul Qadar itu, maka menyuruh Allah Subhanahu wa taala akan Jibril alaihi salam turun ke bumi dan sertanya malaikat yang diam pada Sidratul Muntaha. Karena tanazzalul malaikatu warruh, turun malaikat dan juga roh. Roh di situ Sayyidina Jibril, Sayyidul Malaikah, penghulu malaikat.
terus. 70,000 malaikat. Jadi dan 70,000 itu ya malaikat yang sangat banyak. Bukan mesti sebilangan itu lebih dari itu lagi. Terus. Dan serta mereka itu beberapa panji daripada nur. Dan apabila turun mereka itu ke bumi, maka mendirikan oleh Jibril akan panji-panjinya dan malaikat akan segala panji-panji mereka itu di dalam empat tempat. Mendirikan itu memacak. Terus. Di dalam empat tempat, yaitu Ka'batullah dan pada kubur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan pada Masjid Baitul Maqdis dan pada Masjid Tur Sina. Thumma yaqulu Jibril alaihi salam tafarraqu fala yabqa darun wala hujratun wala baitun wala safinatun fiha mu'minun aw mu'minah illa dakhalatil malaikatu fiha illa baitun fihi kalbun aw khinzirun aw khamrun aw junubun أو جنب من حرام أو سورة فيسبحون ويقدسون ويهللون ويستغفرون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian maka berkata Jibril alaihi salam bagi segala malaikat yang sertanya itu, pergilah kamu, maka bercerai-cerailah mereka itu, maka tiada tinggal di kampung, tiada ditinggal kampung dan bilik, yakni kamar dan rumah dan bahtera yang di dalamnya orang yang mukmin laki-laki dan mukminah perempuan, melainkan masuk ke dalamnya itu oleh malaikat itu. Artinya malaikat bertaburan di muka bumi. Kan tanazzalul malaikatu. Malam itu malaikat turun memasuki semua ruangan. Ruangan yang di sana ada orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Kecuali terus melainkan rumah yang ada di dalamnya itu anjing. Tak mau masuk malaikat, karena di rumah itu ada anjing. Orang bela anjing lah. Itu malaikat rahmat tak masuk. Terus. Atau babi, atau arab, atau junub daripada haram. Junub daripada haram. Kalau junub daripada halal tak apa. Orang bersama dengan istri. Ini junub daripada haram, berzina kah dan sebagainya. Malaikat tak mau masuk dalam ruangan itu. Terus. Atau rupa binatang, maka tiada masuk mereka itu ke dalamnya. Rupa binatang ini ada berbagai-bagai fahaman ulama. Satu, rupa yang berketui. Macam kata ada patung burung putih yang selalu ada orang buat taman sikit depan rumah itu. Ada macam patung apa ni, burung bangau ke apa itu. Ha. Yang tu kira sekok dia tu. Dia kata rupa lah. Yang tu tak ada khilaf sisi ulama di segi haramnya mencipta yang demikian itu. Walaupun untuk hiasan, tapi dia sempurna seekor binatang dibuat. Nah, itu termasuk itu yang dikehendaki dengan surah tadi. Gambar yaitu patung. Yang kedua, patung yang sekerat. Macam patung manusia ataupun patung apapun, tapi dia sekerat saja. Sekerat dada saja. Nah, yang itu dia tak mungkin hidup lah kan manusia yang sekerat macam itu. Ha, itu masih ada lagi ulama yang mengharamkan. Yang ketiga, bagi ulama India terutamanya, mereka tuh banyak memperhatikan gambar biasa lah yang melebihi pada batas patut. Kalau gambar kita nak buat IC apa sesuatu, apa namanya, tak ada masalah. Berlebih-lebih seperti orang kata apa, ialah yang tak perlu pada gambar tu, rumah yang penuh dengan gambar. Apakali gambar yang tidak sopan, malaikat tak mau masuk. Kalau tutup dulu, dia balik gambar tu, dia tutup. Itu pun tutup tu tak nampak pada belakang dia, ya, belah tu nampak juga, ya kan? Bagi tak ada. Jangan ada sampai patung itu di rumah kita, jadi malaikat terhambat masuk pada malam Lailatul Qadar. Terus. Maka mengucap segala malaikat itu di dalam tempat yang dimasuki oleh mereka itu akan tasbih dan takdis dan tahlil dan memohon mereka itu akan ampun kepada Allah Taala bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza kana waqtul fajri yas'aduna ila as-sama'i fayastaqbiluhum sukkanus sama'i ad-dunya wa yaquluna lahum
min aina aqbaltum fayaquluna kunna fid dunya li anna lailatal qadri li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li anna lailata lailatul qadri. لأن الليلة ليلة القدر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال سكان السماء الدنيا ما فعل بحوائج أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول جبريل عليه السلام أنه غفر لصالحهم وشفعهم في طالحهم فترفع ملائكة السماء الدنيا أصواتهم بالتسبيح والتقديس والثناء على رب العالمين شكرا لما أعطى الله تعالى هذه الأمة من المغفرة والرضوان. Artinya, hingga apabila masuk waktu fajar, maka naik segala malaikat itu ke langit, maka mendapati akan mereka itu oleh segala malaikat yang diam di dalam langit dunia, yakni langit yang terdekat dengan bumi. Bumi itu, dan berkata mereka itu bagi segala malaikat yang naik itu, dari mana kamu datang? Kan dalam Quran, tanazzalul malaikatu warruhu bi'idzi rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Fajar dah terbit, malaikat pun pekan naik dah ke langit, dah selesai malam, ya dah mulai siang. Dia turun tu pada malam Lailatul Qadar. Jadi malaikat ini tidak turun sembarangan. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbi. Kami tidak naik dan turun kecuali dengan izin Allah. Malam itu diizin oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat untuk turun ke permukaan bumi ini. Terus, maka berkata mereka itu, adalah kami datang daripada dunia karena meraikan, yakni ikut serta meramaikan malam Lailatul Qadar yang tertentu bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata segala malaikat yang diam di langit dunia itu, apa yang diperbuat oleh Allah Taala dengan segala hajat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Maka berkata Jibril alaihi salam, bahwasanya Allah Taala telah mengampuni bagi orang yang saleh daripada mereka itu dan memberi syafaat ia akan mereka itu di dalam orang yang berdosa daripada mereka itu. Maka itu di antara tanda doa yang makbul, menyertakan muslimin muslimat, mukminin mukminat dalam doa. Bila kita berdoa, mungkin kita minta untuk diri dulu. Rabbighfirli wali walidayya wali masyayikhina, wa sebutlah orang tertentu dulu. Selepas itu mesti disebutkan wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu di antara doa yang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta untuk kelompok dia sahaja, untuk kumpulan dia sahaja. Sepatutnya bukalah doa itu seluas-luasnya untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Siapapun umat Nabi Muhammad, kita doakan supaya mendapat kebaikan. Kalau umat Nabi Muhammad itu yang dizalimi, mudah-mudahan berhenti orang menzalimi dia. Kalau umat Nabi Muhammad itu ada yang menzalimi orang, dia berhenti daripada membuat kezaliman tersebut. Buka dada kita seluas-luasnya. Kasihani umat Nabi Muhammad ini seluruhnya. Itu di antara tanda doanya akan dikabulkan. Kita bukan memperuntukkan untuk kelompok yang tertentu. Di zaman Nabi kita SAW, ada seorang masuk ke dalam Masjid Nabawi, sahabat. Dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, kasihanilah aku dan juga Nabi Muhammad. Orang lain tak payah. Nabi kita panggil dia. Limadza tahajjarta wasi'a? Kenapa engkau mempersempit benda yang sepatutnya luas? Sebutlah wali jami'il muslimin wal muslimat. Ni kasihani aku dan Nabi Muhammad. Yang lain tak payah. Macam mana pula macam tu? Semua-semualah. Itu di antara tanda doa yang akan dikabulkan. Tengok saja hari Jumaat. Tuan khatib baca. Mesti macam tu. Ya kan? Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Artinya, kita ni kasih sayang kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW tanpa membeza-bezakan. Kasihani mereka. Kalau yang tadi
yang tak ada rezeki bagi rezeki, yang lebih rezeki boleh bagi pada yang kurang rezeki. Macam itulah kita buka seluruhnya kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Terus maka mengangkat segala malaikat yang di dalam dunia itu akan suara mereka itu dan dengan mengucap tasbih dan takdis dan memuji mereka itu akan Tuhan Rabbul Alamin. Kerana syukur mereka itu bagi barang yang memberi Allah Ta'ala akan segala umat ini daripada maghfirah dan ridwan, yakni daripada ampun dan keridhaan. Rugilah malam tu dia tak menyertai, ya kan? Tak apalah, kalau dia tak menyertai pun doa orang yang apa doanya untuk muslimin muslimat dapat jugalah. Kalau boleh kita menjadi apa positif, kita yang tolong doa pula kepada muslimin dan muslimat, bukan hanya sekadar menadahkan doa. Baik. Terus ثم تشيعهم ملائكة السماء الدنيا إلى الثانية كذلك إلى السابعة ثم يقول جبريل عليه السلام يا سكان السماوات ارجعوا فيرجع ملائكة كل سماء إلى مواضعهم ويرفع سكان سدرة المنتهى في سدرة المنتهى أصواتهم بالتسبيح والتقديس فتسمع جنة المأوى ثم جنة النعيم ثم جنة عدن والفردوس ويسمع عرش الرحمن فيرفع العرش صوته بالتسبيح والتهليل والثناء على رب العالمين شكرا لما أعطى هذه الأمة فيقول عز وجل يا عرش صدقت يا عرشي فيقول عز وجل يا عرشي صدقت ولأمته صلى الله عليه وسلم عندي من الكرامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Artinya, kemudian maka menghantarkan akan segala malaikat yang datang daripada dunia itu oleh segala malaikat yang diam di langit dunia itu hingga kepada langit yang kedua. Demikian lagi segala malaikat isi tiap-tiap langit itu menghantarkan akan mereka itu hingga sampai kepada langit yang ketujuh. Kemudian maka berkata Jibril alaihi salam, hai segala malaikat yang di dalam tujuh petala langit, kembali kamu kepada segala tempat kamu. Maka pulang segala malaikat yang diam pada tiap-tiap langit kepada tempat mereka itu. Dan mengangkat oleh segala malaikat yang di dalam Sidratul Muntaha itu akan suara mereka itu dengan mengucap tasbih dan takdis. Maka mendengar oleh syurga yang bernama Jannatul Ma'wa akan suara mereka itu. Dan kemudian maka mendengar oleh syurga yang bernama Jannatul Na'im akan suara mereka itu. Dan kemudian maka mendengar oleh syurga yang bernama Jannatul Adn dan syurga yang bernama Jannatul Firdaus. Dan mendengar Arasy Rahman akan suara mereka itu, maka mengangkat oleh Arasy Rahman akan suaranya dengan mengucap tasbih dan tahlil dan memuji ia atas Tuhan Rabbul Alamin. Karena syukur ia bagi barang yang diberikan oleh Allah Ta'ala akan segala umat ini. Maka firman Allah Azza wa Jalla bagi Arasy itu, hai Arasyku, telah benarlah engkau dan adalah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu padaku beberapa karamat, yakni kemuliaan yang tiada pernah dilihat akan dia oleh mata dan tiada pernah didengar oleh telinga dan tiada pernah dicita-cita oleh hati manusia. Baik. Terus. Dan lagi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, وقيل إن جبريل عليه السلام إذا نزل من السماء ليلة القدر لا يدع أحدا من الناس إلا سلم عليه وصافحه وعلامة ذلك اقشعرار جلده وترقيق قلبه وتدمع عيناه. Artinya, dan kata setengah ulama bahwasanya Jibril alaihi salam apabila turun ia daripada langit ke dalam dunia pada malam Lailatul Qadar itu, maka tiada meninggalkan ia akan seorang daripada manusia melainkan memberi salam ia atasnya dan berjabat tangan akan dia, dan adalah alamat yang demikian itu gemetar segala kulit tubuhnya dan lembut hatinya dan terbit air matanya. Jadi salamun hiya hatta matla'il salam, itu perkataan malaikat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mana tandanya
orang yang diberi salam kepadanya oleh malaikat ada tiga, yaitu gemetar segala kulit tubuhnya, lembut hatinya, dan berair matanya. Itu nanti merupakan tanda mengesahkan Lailatul Qadar. Yang kita sebutkan bila awal puasa hari Khamis, insyaallah Lailatul Qadar pada malam 23 yang jatuh pada malam Jumat. Jadi malam itu kita baru angkat tangan nak berdoa, dah teriak dah. Dia hebat lebih. Hati kita rasa lebih hebat daripada hari-hari biasa. Tak semena-mena kita pun teriaklah. Kita pun rasa gemetar. Bermakna itu tanda pada diri kita yang boleh nak mengkonfirmkan malam tu malam Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan tengok aja nanti dengan apa yang kita hitungkan. Nanti kita kasih photo state semua. Tolong di luar ambilkan photo state yang apa hitungan itu, insyaallah. Supaya dapat apa nak. Ini tanda pada diri. Pada diri kita. Malam tu kita tak biasa lagi. Hebat lebih. Malam tu kita baca Quran baru 5 baris. Dah teriak lah. Biasanya tak macam tu. Tapi malam tu dia lebih. Kita bertasbih rasa hebat yang lebih. Dan air mata kita pun berlinang. Serta lembut hati kita. Dan bergemetar hati kita. Ini tanda pada pribadi kita. Dan setengah daripada alamatnya itu, tiada didengar di dalam malamnya itu akan suara anjing. Jadi tanda pada diri yang tiga tadi. Hati kita hebat, badan kita menggeltar, air mata kita pun berlinang. Ya. Sebentar, masih dulu. Itu tanda pada diri. Tanda pada alam sekitar kita macam mana? Mungkin biasa terdengar suara anjing. Malam itu sengap habis semua. Tak bunyi. Anjing yang melolong dia tak bunyi. Tak melolong. Kerana ramainya malaikat. Jadi anjing pun hormat. Dia tak berbunyi. Kalau dia melolong di sana sini itu tanda alamnya tak betul lagi. Himpunkan tanda-tanda ini dengan masa yang kita sebutkan tadi. Anjing tidak merongrong. Tidak berbunyi. Tidak menyala bahasa kita. Kemudian tanda pada alam pula. Kalau panas pun tak terlalu panas. Katalah kita macam di Mekah Madinah, ada musim panas, ada musim sejuk. Kalau panas pun malam tu tak terlampau panas. Kalau sejuk pun malam tu tak berapa nak sejuk. Dia sejuk juga tapi dia tak melampau. Misalnya di tempat kita, kalau musim hujan, hujan pun biasa-biasa lah. Bukan lebat dengan petir, dengan guruh. Itu bukan dia lah. Itu pasal dia melampau. Dia hujan juga tapi hujan sikit-sikit macam itu saja. Dia tidak melampaui batas. Itu tanda pada alam. Yang terakhir, pagi besok. Tengok matahari terbit dalam keadaan cahayanya pudar. Cahayanya slow. Tak apa namanya, terang sangat macam biasa. Dia cahaya matahari itu nampak muram sedikitlah. Tidak segar, tidak apa kuat sangat cahayanya seperti biasa. Kan cukup tanda-tanda itu perhatikan pada malam yang kita hitungkan tuh nanti. Silakan coba tolong dibahagikan apa namanya itu. Tolong pasing-pasing ya. Ada banyak lagi kan? Ya. Oh, perempuan sudah. Perempuan sudah. Ya, baik. Jadi begini, pasien sebelah kiri ini pedoman saja untuk mengetahui Lailatul Qadar. Nah, agaklah kita kata, bukan mesti. Baik. Jadi saya baca, pengalaman rohaniah sebahagian ulama tentang berlakunya Lailatul Qadar mengikut tarikh awal puasa. Ini pengalaman rohaniah yang mereka ada pengalaman lah diberitahu malam Lailatul Qadar. Jadi pengalaman ini berdasarkan kepada awal puasa. Yang pertama,
Mungkin kita tengok yang keenam dulu, itu yang berkenaan dengan kita. Puasa kita ni insya-Allah mula pada hari Khamis. Maka insya-Allah Lailatul Qadar akan terjadi pada malam 23, yaitu pada malam Jumaat. Tengok saja dalam 10 hari yang terakhir bulan Ramadan tu, tidak ada malam ganjil bertemu dengan malam Jumaat kecuali pada malam 23. Malam Jumaat hak sebelumnya masih belasan. Masih belas-belas, bukan 20. Malam Jumaat yang berikutnya pula dah 30. Kalau puasa cukup 30 atau dah raya lah. Nah, jadi satu-satunya berhimpun antara ganjil dan malam Jumaat ialah pada malam 23. Di Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan pada orang, pada barang, pada hari dan pada waktu. Dia sama manusia juga tapi diberi keistimewaan. Dia sama hari juga tapi hari Jumat berbeza dalam seminggu. Sayyidul ayyam wa idul muslimin. Penghulu segala hari dalam seminggu ialah hari Jumat. Nah, jadi sudahlah Jumat ganjil pula. Nah, itu insyaallah. Baik, bila mula puasa nomor 7 lah, hari Jumat pula insyaallah Lailatul Qadar akan berlaku pada malam 29. Itu juga jatuh pada malam Jumat. Malam Jumat sebelumnya berapa? 22. Dia apa namanya? Genap kan? Dia kan ganjil tuh banyak. Baik. Bila mula puasa hari Sabtu, itu yang pertama sekali, insyaallah Lailatul Qadar berlaku pada malam Jumat, malam 21. Bila Ahad mula puasa, insyaallah malam Lailatul Qadar berlaku pada malam yang ke-27, yaitu malam Jumat. Bila Isnin mula puasa, Lailatul Qadar insyaallah berlaku pada malam 29, yaitu malam Isnin. Karena malam Jumat dia genap, bukan ganjil. Selasa, insyaallah Lailatul Qadar berlaku pada malam 25, malam Jumaat. Kalau mula puasa Rabu, insyaallah Lailatul Qadar pada malam yang ke-27, yaitu malam Isnin. Tuan-tuan tengok, malam 21 ada kena tak? Ada tak? Ada. 23 ada tak? Ada. 25 ada tak? Ada. 27 ada tak? Bahkan dua kali. 29 ada tak? Semua malam ganjil dia dapat. Cuma dia untuk tahun yang mula puasanya ini malam ganjil yang itu. Jadi ada 21 ada, 23 ada. Tapi untuk tahun hari tahun itu, macam tahun ini 23 sajalah. Tahun depan kalau mula puasa Selasa awalnya, insyaallah malam Jumat yang 25 Ramadan. Nak kira macam mana nak bagi sudah confirm. Kata malam tu malam 20, katalah Sabtu. Bila awal puasa Sabtu, malam 21 tu malam Jumaat. Kira macam mana? Kira macam saya ajalah. Sabtu, Sabtu, Ahad, Senin. Senayan, orang tu terlalu panggil Senayan. Itu 10 hari. Sabtu, Sabtu, Ahad, Senin. Sabtu ke Sabtu 8 hari. Kalau Sabtu ke Jumaat 7 hari kan. Ni awal puasa Sabtu sampai Sabtu depan tu dah 8 hari. Tambah lagi Ahad Senin berapa? 10 hari. Baik. Selasa, Selasa, Rabu, Khamis. Khamis tu dah 20, malam Jumaatnya 21. Tu tengok bila awal puasa Sabtu jatuh pada malam 21 malam Jumaat. Begitu seterusnya. Ahad jatuh pada malam berapa? 27. Cuba kira. Betul tak 27 itu malam Jumaat? Ahad-ahad, Senin, Selasa. Rabu-rabu, Khamis, Jumaat. 20 kan? Ha, Sabtu itu Jumaat dia 27 lah. Seminggu ni. Ha. Macam tu juga bila mula puasa hari Senin. Jatuh pada malam Senin juga 29. Senin-Senin, Selasa, Rabu. Khamis-Khamis, Jumaat, Sabtu.
Ahad, Ahad, Isnin, Selasa. Selasa 30, malam Seninnya sebelumnya 29. Ini tak silap daripada kalender, masih betul. Saya dah kira banyak kali lah. Kecuali tuan-tuan tak faham, saya kira lah. Kalau mula puasa hari Selasa, insyaAllah Lailatul Qadar pada malam 25. Kira lah. Selasa, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Jumaat, Sabtu, Ahad. Dah berapa dah tu? 20. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, berapa? 25 kan? Kalau mula Rabu malam 27, malam Senin, kadang malam Jumaat jatuh 24. Rabu, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Sabtu, Ahad, Senin. Kira lah. Senin tu Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin. Malam berapa? 27. Kalau ada kalender tiap tahun, bagi confirm ya tu. Nah, jadi ini bukanlah pasti, tapi pengalaman rohaniah sebahagian ulama, bukan seluruhnya. Boleh diambil kira lah. Karena contoh tadi, bila kita awal puasa Khamis, tak ada malam yang paling istimewa dalam 10 hari itu yang lebih pada malam 23. Jadi malam ganjil dan juga malam Jumat. Nah, berhimpun antara ganjil dan malam Jumat dan 10 hari yang terakhir. Jadi yang ini pun saya ijazah kepada tuan-tuan ini. Perhatikanlah, ini simpan tiap tahun kena tengok. Ini awal puasa tahun ini bila? Misalnya awal puasa hari Sabtu, insyaAllah tu malam 21, malam Jumaat. Cuma saya dah pesan satu saja, saya dah cukai tuan-tuan, iaitu tolong doa kat saya. Hak beritahu ni, tolong doa lah. Tanya lah, ni dari mana tahu cerita ni? Daripada, mungkin ada yang sebelumnya ada tahu kan? Yang tahu pun daripada saya jugalah dulu pun. Dan cuba insyaAllah rasa-rasanya tak meleset. Yang sudah-sudah lah, yang saya duk tengok tak meleset. InsyaAllah tepat seperti perkiraan ini. Tidaklah mendahului takdir, tapi pengalaman rohaniah mereka itu sangat dalam. Dan berdasarkan kepada hujah, bukan saja-saja kata, dia ada sebab, ya kan? Itu malam ganjil dan malam Jumaat ataupun malam Senin. Ini sebagai satu pedoman. Baik. Teruskan. Adapun yang lazim dengan sebab membatalkan puasa itu, maka iaitu empat perkara. Siapa yang batal puasanya, membatalkan puasanya, empat kewajipan dia. Pertama, qada. Maka wajib qada itu atas tiap-tiap orang yang Islam, yang akil baligh, yang membatalkan puasanya pada bulan Ramadan sama ada dengan uzur atau tiada uzur. Dan wajib qada itu atas perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Dan demikian lagi wajib qada puasa Ramadan itu atas orang yang murtad apabila ia kembali kepada Islam. Dan demikian lagi tiada wajib qada atas orang yang kafir jika ia masuk Islam. Dan demikian lagi tiada wajib qada atas kanak-kanak jika ia baligh, dan orang yang gila jika sembuh daripada gilanya. Jadi orang kafir umur 50 masuk Islam, hang kalau masuk Islam kena qada 35 tahun puasa. Macam tu tak jadi masuk Islam. Jadi orang kafir tak wajib qada. Tapi orang yang haid, yang nifas, wajib mengqada. Kanak-kanak baligh, hak sebelumnya dia tak wajib lah, masih budak-budak. Dan ukuran baligh semua tuan-tuan dah tahu kan. Terus, kedua, kafarat. Maka wajib memberi kafarat atas orang yang membatalkan puasanya pada bulan Ramadan itu dengan sebab jima di dalam siang hari pada bulan Ramadan itu, iaitu memerdekakan seorang hamba. Maka jika jadi begini, maksud sebab jima di dalam siang hari bukan mesti siang pukul 10. Yang tadi pun, yang dia jam tak ada, dia bersama dengan isteri, lagi duduk bersama orang bang subuh. Yang tu kira masuk siang dah lah. Kalau dia lajak, kata
proses tak sudah lagi, ya kan? Dia pun dengan azan kata sikit lagi dah bagi selesai ya. Kalau dia lajak dia kena tu. Bukan masih yang siang tu. Kalau nah ni malam lagi ni tak apa dah, dah. Yang tu tak boleh dah lah tu. Mula pada situ. Karena dia dah dah rembang subuh maknanya benda tu dikira macam siang dah. Jangan faham yang tu malam tak apa aku. Hal siang ni pukul 10. Jangan faham lagu tu. Makna siang itu selepas daripada terbit fajar. Terus. Maka jika tiada kuasa memerdekakan seorang hamba itu, maka hendaklah ia puasa 2 bulan berturut-turut. Maka jika tiada ia kuasa puasa, maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin dengan 60 mud. Tiap-tiap satu orang satu mud makanan yang memadai akan fitrah. Dan satu mud itu iaitu 1/4 gantang fitrah. Dan demikian lagi wajib atas orang yang jima itu qadha akan puasanya yang dibatalkan dengan jima. Baik, orang yang tadi bersama istri di bulan Ramadan, siang bulan Ramadan, wajib atasnya 2 benda. Pertama, mengqadha hari yang dia rosak itu. Yang keduanya, kafarah ini denda. Denda ya tadi, memerdekakan hamba ataupun memberikan berpuasa berapa bulan, 2 bulan berturut-turut. Tak boleh selang sehari. Kalau selang sehari, hak lama tu kira tak kira lagi. Baru hari pertama pula. Takdir dia dah puasa 50 hari. Lepas tu buka sehari. Hak 50 tu tak kira dah. Hangus. Dia wajib berturut-turut. Mana kalau 50 hari dah puasa, dia berhenti sehari, esok ni puasa pula. Esok baru kira 1. 2 bulan lagi pula lah. Deraan ni kuat lah. Jadi kejadian ini kan di zaman Nabi SAW, seorang lelaki miskin datang berjumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini binasa. Binasa apa? Saya dah tersilap. Saya bersama dengan istri saya pada siang hari Ramadan. Nabi kita, engkau hari ini kena imsak lah. Maksud imsak ni tak boleh makan apa juga macam orang lain lah. Kemudian nanti kena qadha lepas puasa. Dan bayar apa? Kafarat. Kafarat tu apa ya Rasulullah? Kafarat boleh bayar sekarang. Kenapa? Nak qadha lepas puasa. Lepas saya ladu puasa bulan Ramadan. Nabi kita kata, engkau bagi merdeka seorang hamba. Saya duit bukan ada. Duit tak ada. Nabi kita, kalau duit tak ada, engkau berpuasalah berapa? 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, saya 1 bulan pun tak larat. Nak kata 2 bulan lagi tak larat lah. Berturut-turut lah tu. Itu, engkau bagilah makan kepada 60 orang fakir miskin. Satu fakir, satu cupak, satu mud. Satu mud tu 1/4 gantang fitrah. Segantang tu 4 mud, 4 cupak. Makna kalau segantang harga berapa? Kuala Lumpur, RM7. Bagi 4, mana RM1, 75 sen. Itu. Nilai satu mud tu. Segantang fitrah tu boleh 4 hari. Dia kata, memang saya tak ada duit ya Allah. Jadi nak memerdekakan hamba pun tak boleh. Nak puasa pun tak larat. Nak bayar dengan makanan pun tak ada, tak ada apa. Nabi kita pun kempenlah kepada sahabat ni, mari tolong orang kesusahan ni. Kita bagi pakai tolong ke dia, sehingga bagi dia boleh makanan berapa? Melebihi pada 60 mud lah kan? Iaitu 15 gantang fitrah. Apa gandum ke, korma ke. Sahabat pun dah Nabi kita suruh pakai bawa mahir lah. Sehingga penuh lah apa karung dengan makanan. Dia pun tanya, ya Rasulullah, kepada siapa saya bagi ini? Pada orang fakir miskin lah. Dia pun kata, ya Rasulullah, mulai ujung kampung sampai ke ujung kampung tak ada orang miskin lebih pada saya. Lalu nak bagi ke siapa? Lalu kata, hang makanlah 2 lelaki bini itu. Tak ada dah. Hak lain semua berada. Saya ni yang
paling fakir atau ujung kampung sampai ujung kampung. Itu bawa balik ke rumah lah, makan berdua sudahlah. Nabi kita waktu itu gelak sampai nampak dia punya geram dia. Kata terkenal sungguh. Ya lalu macam mana? Dah bagi pada orang fakir, paling fakir saya lah sekampung, tak ada lagi. Dia orang fakir ni kadang-kadang rumah pun kecil, ya tak? Nak tidur pun dempet-dempet lagu tu lah, di silap hari bulan lah macam tu lah kan. Orang yang rumah dia besar, kadang tidur asing-asing, ha, kau ni bilik ni, kau ni bilik ni. Ya rumah kecil, dia pun tidur pun dekat-dekat. Konselor lah. Apa? Dah duduk dekat-dekat ya kan. Tengok saja orang fakir banyak yang mutu dia mutu cabut. Kan siang lah ni kena bagi buka lampu kan, bagi menyala, nampak mutu. Yang pakcik ni, jangan kata siang, malam pun tak ada lampu mutu dia. Tapi anak 12. Banyak. Yang kaya raya, yang banyak duit lah, anak 2 je. Tak banyak. Kau ni, dia ialah rezeki orang bagi tak sama. Yang tu kaya dengan duit, yang ni kaya dengan anak, macam tu lah. Macam Abu Talib yang bela Nabi kita waktu kecil. Abu Talib ni orangnya sedikit harta, banyak anak. Anak banyak, dia taubat dah. Ala kulli hal. Terus yang ketiga. Ketiga, imsak. Maka wajib imsak atas orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan tiada uzur. Dan dengan tiada uzur. Misalnya saja-saja dia buka puasa, dia minum air satu gelas. Dia tahu lain tak boleh, tapi dia nak buka puasa juga. Buka. Lepas minum air tu, minum yang kedua haram. Minum kah, makan kah, apa pun haram. Macam orang puasa juga sampai maghrib. Kalau dia minum pukul 12, lepas minum tu sampai maghrib pula tak boleh mengerjakan sesuatu yang tak boleh dibuat oleh orang yang berpuasa. Itu namanya imsak. Menahan diri daripada mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau tidak, manusia ini dia akan buat helah. Dia minum air segelas, batallah puasa saya. Lepas itu, dia suruh isteri dia pun minum juga. Batallah kita dua-dua. Dah batal ni, boleh buat lah. Kok dah batal? Dah tak boleh. Tetap dia wajib imsak. Tak boleh buat benda itu. Makan pun tak boleh, minum pun tak boleh. Karena menghormati. Sebagai satu deraan kata dia. Hang pandai-pandai bagi batal puasa, tak. Berbeza dengan orang yang berbuka puasa dengan uzur syar'i, itu boleh dia minum, boleh dia makan. Yang tadi kan sengaja minum air nak buka puasa. Contoh perempuan haid yang kering waktu siang, habis haid dia zuhur, dia pun mandi lah. Lepas mandi dia boleh makan, boleh makan, boleh minum segala-gala dia boleh lah. Itu karena dia hari itu pagi tadi dia boleh tak puasa karena uzur syar'i. Macam tu juga orang yang musafir. Orang musafir daripada Singapura sampai ke Kuala Lumpur, ya kan? Naik kapal terbang sejam sampai. Pukul 11 ada di Kuala Lumpur. Dia syaratkan musafir di sana itu sebelum fajar, ya? Sebelum terbit fajar pada hari itu. Atau musafir yang berkekalan misalnya kan. Jadi sampai-sampai di Kuala Lumpur ni dia masih lagi musafir, dia boleh makan, dia boleh minum. Karena uzurnya adalah syar'i. Dia boleh tak puasa. Nah, nak jadi satu cerita, ni satu cerita sajalah, jadi ke betul ke tak betul, tapi hukum ni macam ni. Isteri kering haid pada zuhur. Mana petang-petang dia boleh makan, dia boleh minum. Yang suami pula baru balik musafir hari itu. Dia daripada awal lagi tak puasa, musafir. Balik sampai tengah hari di rumah jugalah. Dia boleh makan, boleh minum dan boleh bersama dengan isteri. Saja nak tahu hukum kan? Boleh. Pasal dua-dua uzurnya syar'i, dia boleh. Kalau apa namanya isteri kering daripada haid, suami tak musafir, tak boleh lah. Ini kebetulan, ini nak jadi satu kebetulan. Ya kan? Boleh lah. Jadi boleh melaksanakan yang demikian itu. Terus.
Dan imsak itu yakni menahan diri daripada makan dan minum dan jima pada siang hari yang dibatalkannya akan puasanya. Dan tiada wajib imsak atas perempuan jika ia suci daripada haid itu pada siang hari Ramadan. Dan demikian lagi tiada wajib imsak atas orang yang musafir jika ia datang ke negeri yang lain padahal tiada puasa. Dan afdal bagi orang yang musafir di dalam safarnya, yakni perjalanannya, itu bahawa ia berpuasa bulan Ramadan jika ia kuat atas puasa. Maka jika ia dhaif, iaitu tiada kuasa puasa, maka berbuka itu afdal. Jadi orang yang musafir sebaiknya dia berpuasa kalau mampu. Nak berbuka pun boleh, tapi lebih afdal dia berpuasa. Berbeza dengan orang yang musafir dengan sembahyang qasar dan jamak. Lebih elok dia buat qasar daripada dia buat tamam, sempurna. Jadi orang yang musafir untuk sembahyang qasar dan jamak, yang afdal itu ialah qasar. Tak payah buat tamam, buat empat. Aku nak buat empat ni, buat empat. Besar pahala pada dua. Tu dia kira-kira dalam otak dia lah macam tu. Tak. Dia bukan yang tu. Dia masalahnya karena itu sunnah Rasulullah SAW. Dia pun elok mengqasar. Adapun menjamak tu lain lagi bahas dia. Qasar yang dulu. Jadi kalau musafir elok menerima tawaran Allah Ta'ala supaya dia sembahyang qasar. Tidak sembahyang tamam. Tamam ni zuhur 4, asar 4, isya 4 tu tamam namanya. Kalau qasar ni iaitu dipotong. Itu sembahyang 2 rakaat. Tapi orang yang musafir tadi, kalau dia kuat berpuasa, elok dia berpuasa. Masih boleh tahan, elok dia. Kalau tak tahan, buka pun tak apa, dia boleh. Dengan syarat-syaratnya. Sewaktu Fathu Makkah di bulan Ramadhan, Nabi kita menyuruh sahabatnya yang ada lemah sikit, bukalah. Nabi kita kata, bukalah. Sahabat pun tak mau buka. Pasal dia tengok, Nabi kita pun tak buka. Nabi kita kuat. Siapa yang tak larat, sila bukalah. Sahabat tak mau buka juga. Sampai ada yang pengsan. Karena mereka kata, musafir lebih baik puasa. Nabi kita pun kasihan kepada umatnya. Lalu Nabi kita menaiki ontanya tinggi, sahabat pun tengok, bismillahirrahmanirrahim, Nabi kita minum. Lepas itu pakai minum leka lah. Nabi kita tu kalau kira dia boleh lagi puasa, tapi kasihan kepada umat yang lemah. Sampai Nabi kita minum di atas onta supaya ditengok oleh para sahabat. Nabi kita buka dah. Kalau buka elok, kita buka belakang lah. Macam tu lah. Padahalnya Nabi kita tu dia nak lajak puasa lah. Tapi karena kasihan kepada umat, jadi buat macam tu. Terus. Keempat, fidyah. Maka wajib fidyah itu atas perempuan yang bunting dan atas perempuan yang menyusui kanak-kanak. Jika ia berbuka takut keduanya itu akan anaknya, iaitu tiap-tiap hari satu mud yang memada ia akan fitrah dan diberikan kepada satu fakir atau miskin. Selain daripada fidyah ini, wajib pula diqadanya akan puasa yang ditinggalkannya itu. Dan orang yang sangat tua jika ia tiada kuasa puasa, maka hendaklah memberi pada tiap-tiap satu hari satu mud makanan yang memadai fitrah dan diberikan kepada orang miskin. Jadi ini mazhab kita Syafi'i. Perempuan yang mengandung ataupun yang menyusukan anak, dia takut kalau dia puasa nanti terjejas kepada kesehatan anak dia. Maka dia pun boleh berbuka puasa. Nanti kena qadha lah dan bayar fidyah. Bayar denda. Yaitu sehari satu cupak, seperempat mud. Ini kata mazhab Hanafi pelik sangat. Mazhab Hanafi, orang yang macam ni disuruh pilih satu antara dua. Apakah dia qadha puasa atau membayar fidyah? Itu kata mazhab yang mazhab kita Syafi'i, tetap wajib qadha dan membayar fidyah. Dua-dua dia kena kenalah.
qadha pun kena, fidyah pun kena. Kata orang yang bermazhab Hanafi, pelik sungguhlah. Orang kesian pada orang lain, pada anak dia. Ya. Kena pula denda. Fidyah bayar satu cupa. Ya kan? Bagi mazhab Hanafi, dia pilih satu antara dua. Kita kena tahu mazhab. Ha, kalau kita Syafi'i, ikut yang kita lah. Kan ada mazhab Hanafi, dia boleh jadi qadha atau dia membayar fidyah. Kalau dia bayar hari itu satu cupa, tak kena qadha dah nanti. Pasal kesian kepada anak ni. Yang kita kesian kepada orang, dia kena pula. Masya Allah. Terdabal lah kena macam tu pula. Ha. Jadi ini yang dipertikaikan dalam mazhab yang lain. Supaya kita tahu juga mazhab kita Syafi'i tetap wajib. Terus lagi. Ini suatu fasal pada menyatakan rahsia puasa dan menyatakan segala syarat-syaratnya yang batin. Yang kita bicarakan tadi, syarat-syaratnya yang zahir, amalan ibadatnya. Nah sekarang ni masuk kepada bicara rahsia puasa. Terus. Ketahui olehmu, hai orang yang menjalani jalan akhirat dan jalan kepada Allah Ta'ala, bahawa adalah bagi puasa itu tiga darjat. Tiga darjat. Ada sekolah rendah, ada sekolah menengah, ada peringkat universiti. Terus. Derajat yang pertama, puasa orang yang awam. Yakni puasa kebanyakan manusia itu menegahkan ia daripada makan dan minum dan jima dan menahan daripada segala yang membatalkan puasanya seperti yang tersebut pada fasal yang dahulu itu. Puasa orang awam ni macam kita-kita ya. Puasa tak makan, tak minum, tak jima dan menjauhkan diri daripada yang membatalkan puasa. Terus. Derajat yang kedua, puasa orang yang khawas, iaitu puasa orang yang salihin dan orang yang muttaqin, iaitu menegahkan segala yang tersebut pada derajat yang pertama itu dan menegahkan pula akan segala anggotanya daripada berbuat maksiat dan daripada berbuat yang sia-sia yang tiada memberi manfaat kepada akhirat. Dan hasil kesempurnaan puasa mereka itu dengan tujuh perkara. Jadi, yang kedua, puasa orang yang khas. Apa VIP lah. Ha. Yang ketiga ni VIP, dua kali V kan. Very very important person. Yang kedua ni istimewa dulu. Ada lagi yang ketiga yang lebih istimewa, yaitu dia menjaga tujuh perkara tambahan daripada puasa orang awam tadi. Pertama, apa yang dia jaga? Pertama, memejamkan kedua matanya dan menegahkan akan keduanya itu daripada melihat kepada tiap-tiap yang haram dan yang makruh dan menegahkan keduanya itu daripada melihat kepada suatu mubah yang membimbangkan hatinya daripada zikrullah ta'ala dan daripada ingat kepada Allah ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nadharu sahmun masmumun min sihami iblisin la'anahullah. Faman tarakahu khawfan min Allah atahu Allah imanan yajidu halawatahu fi qalbihi." Artinya, melihat itu iaitu satu panah yang dibubuhi racun daripada beberapa panah iblis. Maka barang siapa meninggalkan melihat itu kerana takut akan Allah Ta'ala, nescaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala akan iman yang mendapat ia akan manis iman itu di dalam hatinya, yakni diberi Allah oleh Allah Ta'ala akan dia tetap iman. Jadi yang pertama, jaga mata. Memejamkan mata daripada yang haram. Jangan tengok yang diharamkan. Seperti apa tadi? Seperti perempuan yang bukan mahram dia. Ha? Tengok orang dia ke? Atau tengok gambar dia? Semacam. Karena tujuannya jangan sampai syahwat kita menjadi terangsang. Orang dulu-dulu nak tengok anak dara mandi. Oh, susah. Nak kena masuk dalam hutan dulu. Dengan nyamuk, dengan apa semua. Mengendap anak dara ni. Susah. Silap-silap pemuka pang kena belakang. Ha tu dia. Tak sempat tengok lagi. Baru dosong duduk nak pergi bila ayak orang perempuan tu. Itu orang tu orang dulu. Orang sekarang tak gaduh pi dalam hutan nak. Ni ada ni. Nak zoom tang mana pun boleh pula. Ha, lagi canggih. Ya kan? Ha. Itu perbuatan yang tidak dibolehkan. Sama ada orangnya ataupun gambarnya. Jadi, tahan mata daripada yang demikian. Bukan orang yang puasa saja,
Yang tak puasa pun tak boleh. Cuma yang puasa ni lebih-lebih lagi. Terus dan lagi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftirna as-sha'im, al-kadhibu wal-ghibatu wal-namimatu wal-yaminu al-kadhibatu wal-nadharu bi-shahwah. Artinya, lima perkara yang membatalkan yang puasa. Pertama, jadi membatalkan bukan membatalkan puasanya, yang membatalkan pahala puasa. Setengah ulama mengambil zahir hadis ini, yaitu setengah daripada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Batal sungguh puasa. Kalau kita, yang batal itu apa? Pahalanya. Pertama berdusta. Kedua, mengumpat akan orang. Ketiga, mengadu-ngadu akan orang. Keempat, bersumpah dengan dusta. Kelima, melihat akan sesuatu dengan syahwatnya, yakni dengan ingin. Jadi lima itu adalah membatalkan pahala puasa. Terus. Kedua, memeliharakan lidah daripada perkataan yang haram dan daripada perkataan yang sia-sia yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat, dan memeliharakan pula akan lidah daripada berdusta dan daripada mengumpat akan orang dan daripada mengadu-ngadu akan orang, dan memeliharakan pula akan dia daripada segala perkataan yang keji-keji, dan memeliharakan akan dia daripada berbantah-bantah dan berkelahi dengan orang, dan memeliharakan daripada memaki orang. Dan seyogianya, hendaklah orang yang puasa itu melazimkan diam dan masyghul ia dengan membanyakkan zikrullah dan membanyakkan membaca Al-Quran. Jadi jangan apa mengupat orang dan seumpamanya. Orang yang mendengar dosanya sama dengan orang yang mengupat. Dia kata, aku tak mengupat pun. Aku cuma dengar orang mengupat. Bila kita mendengar orang yang mengupat, kita kena tegur. Ni tak boleh macam ni mengupat orang. Dia kata, sungguh-sungguh terjadi. Yang sungguh itulah yang namanya mengupat. Kalau itu tidak terjadi, namanya mengada-ngada. Lebih besar lagi dosa dia. Kalau mengupat, menyebut keaiban yang memang sedia ada pada orang yang dia umpat itu. Kalau keaiban itu tak ada, itu besar lagi dosanya. Yaitu mengada-ngada. Lagi besar. Orang mengupat, kita mendengar. Dan juga dalam bentuk tulisan. Dalam kitab Bidatul Hidayah, Al-Ghazali menyebutkan, pen kamu itu adalah salah satu di antara dua lidahmu. Bila kita tulis sesuatu, sama dengan memperkatakannya. Haram mengupat orang dengan lidah dan haram mengupat orang dengan tulisan. Buat SMS kah, buat WhatsApp kah, kalau itu menyebutkan kaifan orang, haram perbuatan tersebut. Dan bukan sekadar haram yang buat, yang buka baca itu pun haram juga. Kalau cakap, yang dengarnya haram juga. Kalau dia tulis, yang baca itu haram juga. Semacam. Kadang-kadang baca soal khabar. Baca-baca, muhong dia. Lempak, kena RM2 dulu. Ya kan? Dah beli. Ya kan? Bulan puasa ni baca kitab La Raiba Fi Al-Quran, dibanyakan baca. Ya kan? Nanti akan ada kaidah-kaidah pengkhataman Al-Quran. Supaya kita sibuk dengan Al-Quranul Karim. Terus. Dan berkata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, khaslatani yufsidani siyam, al-ghibatu wal-kadhib. Artinya, dua perkara membinasakan ia akan puasa. Pertama, mengumpat-ngumpat akan orang. Kedua, berdusta. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu junnah, fa'idha kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yajhal. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'im. Artinya, hanya sahaja puasa itu perisai. Maka apabila ada seseorang kamu puasa, maka jangan mengerjakan ia akan sesuatu yang sia-sia, dan jangan berbuat akan perbuatan orang yang jahil.
Dan jika ada seorang hendak membunuh akan dia atau memaki akan dia, maka hendaklah ia berkata bahawasanya aku puasa, bahawasanya aku puasa. Dan jadi jangan orang yang berpuasa itu berperisai, berbenteng. Bila kita puasa, kita kena jagalah diri, jagalah mulut, jagalah mata, jagalah telinga, jagalah tangan, jagalah kaki, jagalah perut. Tujuh tu bila kita puasa. Jadi orang yang berpuasa itu orang yang berperisai. Kalau orang lain jolok-jolok kita supaya kita bangkit marah kepada dia, bila kita lagi puasa, hendaklah kita berkata ini sha'imun. Orang lain ni ajak kita nak bercakap benda yang tak baik, ajak nak berkelahi dengan kita, kata aku puasa. Aku puasa ni, apabila kita puasa wajib, kita ucap dengan derah. Katalah bulan Ramadan, kita ni puasa-puasa ni, mana boleh macam ni ni, macam tu lah. Mana kena semua orang puasa di bulan Ramadan. Kalau tak Ramadan, kita pun berkata, ini sha'imun, aku puasa juga. Tapi mengatanya dalam hati, tidak menyebutkan di lidah. Kalau kita cakap di lidah, belagak pula dia puasa, dia barah pula kita. Karena itu berkata, tak apalah, aku ni puasa dalam hati kita. Tapi kalau bulan Ramadan kan semua orang puasa, jadi peringat dia lah, ni puasa-puasa ni, mana boleh cakap macam ni ni, macam tu lah. Itu kalau puasa di bulan Ramadan. Kalau kita puasa sunat di luar Ramadan, dalam hati saja, aku puasa ni, tak boleh macam tu. Berkata ini sha'imun, ini sha'imun. Terus yang ketiga. Ketiga, seyogianya bagi orang yang puasa itu memeliharakan telinganya daripada mendengarkan perkataan yang haram dan perkataan yang makruh, dan memeliharakan telinganya daripada mendengar perkataan yang sia-sia dan tiada memberi manfaat di dalam akhirat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil if. Artinya, orang yang mengumpat akan orang dan orang yang mendengar akan dia itu bersekutu keduanya itu pada berdosa. Bersama-sama. Orang yang mengumpat berdosa, orang yang mendengarkannya tanpa mengingkari juga berdosa. Jadi bila orang mengumpat orang di depan kita, tak boleh engkau cakap macam tu. Itu mengumpat orang tu. Dia kata betul ini, hak betul itulah yang kata mengumpat tu. Kalau yang tak betul namanya mengada-ngada tadi. Ditegur. Kalau kita tak mampu menegur, kita beralih pada tempat itu. Jangan duduk situ dah. Yang jadi masalah, kita naik taksi. Driver taksi itu mengumpat orang. Lalu nak turun tengah lebuh raya. Macam mana? Nak tegur tak berani? Nak lawan dia, kata, turun tengah ni. Malam-malam lah tu. Nak buat macam mana? Tegur jugalah paling kurang dalam hati. Ini tak boleh. Jangan dia tu, tu sokong lagi ya. Jangan, tak boleh. Jadi orang yang mengumpat dan yang mendengar, dua-dua bersekutu, bersyarikat pada berdosanya. Terus. Keempat, seyogianya bagi orang yang puasa itu memeliharakan tangannya dan kakinya daripada segala yang diharamkan dan segala yang makruh dan segala yang sia-sia yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat. Ya, jadi tangan dijaga daripada mengerjakan yang haram, memukul orang, mengambil harta orang dan sebagainya. Termasuk apa? Tanda tangan sesuatu yang tidak harus dia menandatangani. Ya, itu tak boleh juga. Kan kita ada hadis musalsal bil musafahah. Saya berjabat tangan dengan guru saya, guru saya dengan gurunya, gurunya dengan gurunya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya berjabat tangan yang muttasil sanad sampai kepada Rasulullah. Kenapa perlu kita mengambil hadis itu? Berjabat tangan dengan guru yang mempunyai sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Supaya kita ingat tangan ini sudah dipersampaikan berkahnya kepada Rasulullah SAW. Maka jangan
buat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kita teringat, karena tangan ini sudah diberkahi, berantai, sambung sampai kepada Rasulullah, takkan nak sign benda yang tak boleh, takkan nak ambil benda yang tak boleh, karena ingat, nah, itu di antara hikmah musalsal bil musafahah. Tapi bukan waktu sekarang, ini masalah itulah, kau nak ambil yang itu. Musalsal dengan tasbih, musalsal dengan mahabbah, dan ada lebih kurang 100 hadis yang musalsal. Jadi tangan tadi jangan membuat sesuatu yang mubah, yang makruh, atau apakan lagi yang haram. Terus yang kelima. Kelima, memelihara akan perut pada ketika waktu berbuka itu daripada memakan makanan yang haram atau memakan yang syubhat. Maka tiada faedah bagi puasa iaitu meninggalkan daripada makan yang halal, kemudian maka berbuka dengan memakan makanan yang haram. Na'udzubillah min zalik. Orang puasa yang halal dia tak makan. Buka-buka puasa, buka benda yang haram. Apa gunanya puasa kalau macam tu? Terus. Maka adalah misal orang yang puasa itu seperti misal orang yang berbuat mahligai, padahal ia merobohkan negeri kerana makanan yang halal itu memberi mudarat ia dengan memakan banyak akan dia, dan tiada memberi mudarat ia dengan makan sedikitnya. Artinya, orang yang puasa tidak makan yang halal, tapi buka puasa dengan yang haram, itu sama dengan membangun rumah, membangun istana, tapi dia menghancurkan negeri. Tak berguna lah. Terus. Dan puasa itu iaitu menyedikitkan makanan yang halal, iaitu obat yang memberi manfaat bagi hati, dan membanyakkan akan dia itu membinasakan akan hati, dan memakan yang haram membinasakan agama. Bukan takkan hati, agama jadi binasa. Jadi orang puasa ni tujuannya mengurangkan makan, bukan jamak makan saja. Yang kita ni siang tak makan, jamak ke petang semua. Oh, jamak tak akhir. Kalau macam tu tak puasa lah. Cuba tukar time makannya. Yang siang ni tolak pi petang, himpun jamak tak akhir lah. Lepas-lepas puasa gemuk pada sebelum puasa. Ini. Pasal apa? Pasal makan berlebih-lebih. Dan memang orang yang makan lebih ni tarawih dia tak boleh. Tarawih dia mengantuk lah. Dia tak boleh buat. Apakah lagi yang satu juzuk lagi-lagi tak dapatnya. Nak baca Quran pun tak boleh pasal terajak makan. Jadi kadang-kadang orang kita ni siang dia tak larat baca Quran pasal dia lapar. Lapar pun suara tak terbit. Malam tak larat baca Quran juga pasal terlampau banyak makan pula. Dua-dua tak kena. Hak siang pasal lapar, suara tak terbit. Malam tak terbit suara juga, mengantuk saja. Baru satu muka surat baca Quran empat kali dah menguap. Masa tengok televisyen dua jam tak menguap pun. Bila masa baca Quran baru dua baris, auzubillah, masya Allah. Ini maknanya mulut kita ada sesuatu. Karena itu tuan-tuan perempuan, bila kita berkumur-kumur pada wudu, berniat ya Allah bersihkanlah zahir dan batin mulutku ini. Zahir daripada kotoran, batin daripada sial, segan nak berzikir, nak baca Quran. Itu kita buang. Masa kita berkumur-kumur itu niatkan yang demikian. Selain membuang kotoran yang ada di mulut, juga sial, malas yang ada di mulut kita. Itu niat kita waktu berkumur-kumur. Sama juga ketika menyapu telinga. Ya Allah, bagi telingaku ini mendengar benda yang baik-baik. Bagi dia jangan suka kepada benda yang tak baik. Ada orang tengok televisyen sejam dua jam boleh tengok. Bila mai penceramah, nak pergi tandas lah dulu. Tadi tak mau pergi tandas pun. Hak masa conceng-conceng tu tak pergi tandas. Masa orang nak mengaji, nak ceramah, nak pergi tandas. Tidak masa tu. Mana syaitan ni kacau sungguh. Tak mau dengar apa benda yang baik. Terus. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kam min sha'imin laysa lahu min shaumihi illa al-ju'u wal 'athshu. Artinya, beberapa banyak daripada orang yang puasa padahal tiada baginya pada puasanya itu melainkan hanya lapar dan dahaga jua. Dia boleh apa puasa? Dia boleh lapar, dia boleh dahaga. Pahala boleh tak? Tak. Karena dia tak jaga adab-adab batin dalam puasa dia. Terus, maka kata setengah ulama, iaitu orang yang berbuka dengan memakan yang haram, dan kata setengah ulama, iaitu orang yang menahan daripada memakan yang halal dan berbuka dengan daging manusia, dengan mengumpat akan orang, dan mengumpat itu haram. Dan kata setengah ulama, iaitu orang yang tiada memeliharakan segala anggotanya daripada yang haram yang membawa kepada dosa. Yang itulah orang puasa yang macam tu keadaannya, iaitu untung daripada puasanya tu cuma lapar dan dahaga. Terus yang keenam, seyogianya bahawa jangan membanyakkan pada ketika berbuka itu dengan memakan yang halal sekira-kira memenuh perutnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a ibnu adam wi'aan syarran min batnihi. Artinya, tiada memenuhi oleh anak Adam akan suatu tempat yang terlebih jahat daripada memenuhi perutnya dengan memakan yang halal, yakni makannya terlalu kenyang. Jadi bila makan terlalu kenyang, itu satu tempat yang paling buruk dipenuhi oleh manusia, yaitu perut dia. Kalau butuh ini penuh air, apa penuh ini melimpah lah. Tapi kalau kenyang berlebih, berdiri pun salah, duduk pun salah, berbaring lagi salah lah. Macam tu lah. Susah nak bagi lega perut dia kerana terlampau penuh. Seumur-umur saya ni, saya pernah tengok orang makan kuat sekali. Luar biasa hamba Allah ni. Dia nampak bayang-bayang rupa dia depan mata saya sekarang ni. Saya makan kenduri sekali satu hidang dengan dia lah. Makan kenduri di Gua Cempedak ni, cerita di Kedah ni. Pergi makan kenduri. Dia pun badan sedap-sedap. Badan sedap-sedap. Saya tengok dia menambah 3 kali. Sama dengan Hawaii. Mana 4 pinggan makan. Masya Allah. Gulai pun sedap. Gulai kawah lah kenduri kan sedap. Makan. Lepas tu saya kenal pula di Pendang. Musim kenduri, pergi Pendang. Elok-elok saya parking kereta. Dia pun parking belakang saya. Maknanya kan, takdir lah dia pun, tak janji lah, sajalah kebetulan. Saya pun kenal, dia pun kenal. Jam sekali pula ustaz dia kata, tak apa lah, kita kawan dia. Dari tadi lagi lah. Dia tengok hidangan, Masya Allah ustaz, nak butang mana lagi ni, dia kata. Nak butang mana lagi. Saya kata, munasabah lah. Pasal dia menambah 3 kali, 4 pinggan dah makan. Dalam dua kata tu dia makan tambah 3 kali pula. Masya Allah. Dalam dua kata-kata, nak butang mana lagi ni, boleh menambah 3 kali pula. Macam tadi juga makannya. Masya Allah. Saya buat sedap lah tengok dia. Masya Allah. Tak pernah lagi tengok macam tu. Kali tu lah tengok. Masya Allah. Nampak bayang-bayang muka dia kat saya sekarang ni. Tapi tak boleh sebut orang, nanti mengupat pula ya kan, tak boleh. Kalau macam ni dia tak mengupat, lepas tak sebut apa namanya orang. Sekali itulah saya tengok orang makan, kuat sungguh. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dia tak cakap, tak apalah. Ni cakap dia kata, ustaz nak butang mana lagi. Saya kira dia makan ra'i lah sikit ya. Rupa-rupanya tambah 3 kali pula macam tadi. Masya Allah. Baik. Terus ini kerana maksud dengan puasa itu iaitu mengurangkan makan supaya daif syahwat nafsunya dan syahwat syaitan. Jika dihimpunkan makanan yang pagi-pagi dan makanan yang petang-petang itu dengan sekali makan pada ketika berbuka puasa, maka tiada faedah puasanya itu dan tiada manfaat puasanya itu pada ketika membanyakkan makan melainkan dengan sedikit daripada memakan yang halal. Kerana tiap-tiap daripada mengurangkan makan itu, maka iaitu meringankan tubuh dalam berbuat ibadah dan berbuat sembahyang tahajud pada malam hari dan merajinkan mengerjakan wiridnya dan zikirnya hingga terang hatinya. Jadi bila kurang makan, itu dia boleh bangkit sembahyang tahajud. Kalau banyak makan,
apalagi malam-malam. Ni kita ustaz-ustaz ni selalu makan malam banyak, ya kan? Lepas-lepas mengajar ceramah tahu mana, saya orang jamu lah. Tu yang banyak ustaz-ustaz dia kena kencing manis, kena darah tinggi, pasal apa? Lah. Kalau orang lain makan, orang jamu sikit saja. Kepala hidang ni kat kita lah, baca doa ni. Ya kan? Orang jamu sedap lah. Kalau kambing, dia buh kepala dia tu kat kita lah kan. Ha, sedap dengan sup dia apa semua. Jadi, kita lah sedap diri. Dia macam ni. Kan Nabi kita bersabda, kami suatu kaum yang tidak makan kecuali lapar. Dan bila makan, berhenti sebelum kenyang. Itu kita pakai hadis itu sebagai orang yang dijamu oleh orang. Kita makan orang jamu lah. Kerana guna hadis tadi lah, kami tidak makan kecuali bila kami lapar. Dan bila kami makan, berhenti sebelum kenyang. Tuan rumah, dia tak guna hadis itu. Dia guna hadis lain. Lagi banyak jamu orang, lagi banyak dia boleh pahala. Tuan rumah kata, sila-sila, buh lagi, buh, boleh lagi, tambah lagi. Tu tuan rumah, dia nak banyak boleh pahala. Lagi banyak orang makan jamuan dia, lagi banyak dia boleh pahala. Tuan rumah tak boleh pakai hadis tadi lah yang mula. Kalau tuan rumah, lah ni orang nak makan kenduri, tuan rumah pun baca hadis. Kami suatu kaum tak makan kecuali lapar. Dan kalau makan berhenti sebelum kenyang. Sebagai orang yang kena jemput, dia nak jemput kita makan sungguh. Karena main-main ni, ya kan? Ha, jadi kena ingat, hadis Nabi itu terkadang ini dipakai oleh macam tuan rumah. Ini dipakai oleh orang yang makan kenduri. Tuan rumah, dia kena gunakan lagi banyak orang makan hidangannya, lagi dia suka, lagi banyak pahala. Tu kan, buh lagi, tambah lagi tu. Ada es krim lagi pula tu, tambah lagi. Oh, tuan rumah, dia ni, yang ni lah, yang ni lah. Tu baru yang ni, ada lagi tu. Ada udang lagi pula. Macam-macam lah, sila-sila. Kita kena sedar diri lah. Maksudnya tu, kita ambillah apa yang kita nak. Jangan salahkan tuan rumah. Dah tuan rumah paksa kata. Dia bukan paksa lah, semawa saja lah. Cuma kita lah tanggung. Ya kan? Dulu-dulu ni ada orang kencing manis. Tapi dia minat juga makan segala-gala. Kalau kira saya tak makan ada orang hidang, dia kata apa? Dia kata, bagi salah orang hidang lah. Oh, macam tu. Tak boleh bagi salah orang yang makan tu lah. Terus. Ketujuh, seyogianya bahawa adalah hatinya kemudian daripada berbuka itu berulang-ulang antara khauf, yakni takut, dan raja', yakni berharap. Yakni berulang-ulang antara takut akan Allah Ta'ala dan antara harap akan Allah Ta'ala, kerana tiada diketahui adakah diterima akan puasanya itu, maka iaitu daripada orang yang muqarrabin, atau ditolakkan akan puasa itu atasnya, maka iaitu daripada orang yang dimurkai Allah Ta'ala. Dan seyogianya ia menghadirkan yang demikian itu pada ketika kemudian daripada tiap-tiap ibadah yang lain daripada puasa itu. Wallahu a'lam. Yang ketujuh ini perasaan, penataan kepada hati. Bila kita puasa ke, kita sembahyang ke, kita berzikir ke, di hati kita, ya Allah, ya Tuhanku, inilah yang hamba-Mu boleh buat. Aku tak pandai lebih pada ni. Kiranya, ya Allah, terimalah apa yang aku boleh buat. Aku mengaku ibadatku ni kurang sangatlah, tak sungguh-sungguh. Tapi aku tak boleh buat hal lebih pada yang ni. Jadi itu perasaan kita ada antara rasa takut tidak diterima dan juga harap diterima. Kalau tengok kualiti ibadat kita rasa macam tak terima lah kot macam ni. Tapi harap-harap diterima juga. Jadi kedua-dua perasaan tu berimbang dalam hati kita. Jangan sampai macam ni mana nak terima ni. Tak. Tu putus asa nanti dia. Ataupun terima semua, dia tak ada pula perasaan nak memperbaiki kualiti apa ibadat dia. Ha, dalam sembahyang pun macam tu. Ini asbab untuk mendapatkan khusyuk. Dalam kitab ni jugalah dibincangkan, di sana ada 8 perkara yang boleh menjadikan kita khusyuk dalam sembahyang.
termasuk diantaranya perasaan kita, apakah sembahyang kita ini diterima di sisi Allah ataupun tidak. Berkelahi hati kita, mungkin dia terima aku, atau tengok kualiti dia, perasaan hak macam ini dah. Kita timbul macam bertarik-tarikan tali antara dua, ar-raja dengan al-khawf. Itu cara menata hati supaya kita dapat khusyuk dalam sembahyang. Terus derajat yang ketiga, puasa orang yang khawasul khawas. Ini very very important person. Yang pertama yang orang awam, yang kedua orang khas, yang ketiga orang yang khususil khusus. Ini yang orang-orang yang hebat-hebat, wali-wali, nabi-nabi, para salihin, siddiqin ini. Terus yaitu puasa orang yang muqarrabin, yang arifin, yang menahan hatinya daripada mencita-cita akan dunia dan daripada memikir akan dia, dan mengosongkan rahsia yang di dalam hatinya daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala, dan senantiasa hatinya itu syuhud kepada Allah Ta'ala, dan batal puasanya itu dengan memikirkan barang yang lain daripada Allah Ta'ala dan yang lain daripada negeri akhirat. Demikian lagi batal puasa itu dengan memikir akan pekerjaan dunia, melainkan jika ada dunia itu membawa kepada manfaat akhirat dan jadi bekal baginya di dalam akhirat, maka iaitu tiada dinamakan dunia. Maka oleh kerana inilah kata ulama ahli batin, man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi ditadbiri ma yuftira alaihi kutibat alaihi khati'ah. Artinya, barang siapa bergerak cita-citanya dengan berbuat di dalam hari puasanya itu kerana membicarakan sesuatu yang dimakannya pada ketika berbukanya itu, nescaya ditulis atasnya akan dosa. Masya-Allah. Ini orang-orang yang hebat. Kita takat dengar cerita lah. Tapi jangan pula dari dulu dah 40 tahun puasa, sekolah rendah tu juga tak naik-naik lagi. Patut kurang-kurang pun naiklah tingkat mendengar. Kalau yang khawasul khawas ni memang susah tercapai. Bergerak saja di hati memikirkan apa yang aku nak buka puasa, itu dah kira membatalkan puasa bagi orang yang khususil khusus. Contohnya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau diberi hadiah oleh anak saudara dia Abdullah bin Zubair yang masa itu menjadi Amir Mekah, bagi hadiah duit yang bernilai lebih kurang 70,000 duit kita Malaysia. Pagi-pagi dapat 70,000, petang-petang cerah habis. Dia bahagi-bahagi pada orang lain. Masa nak buka puasa, tanya pada pembantu dia, kita nak buka apa hari ini? Pembantu dia, adalah baki roti hak kemarin ni, saya cari. Hak ni lah, baki kemarin kita buka puasa. Bermain lain tu, buka puasa. Dapat duit 70,000, lupa nak beli apa nak buka puasa. Sampai makan buka puasa, makan kemarin tak habis. Kita kalau dapat 70,000, tepuk dada, tanya selera. Nak makan apa hari ini, ya kan? Nak order apa hari ini, tu kita. Orang yang sudah khawasul khawas ni, dia tak terfikir nanti nak makan apa. Pasal dapat duit daripada anak saudara. Kurang-kurang kalau kita pun tinggal pergi 1,000 abu anak apa boleh apa aku tahu ni. Cerah habis semua dia bagi. Macam pak dia juga. Orang yang pemurah ni keturunan. Macam orang kedekut juga keturunan. Bapa dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha, dia bagi harta sampai habis. Aisyah ni pun memang keturunan orang baik-baik. Macam tu. Dia bagi sampai habis. Nak buka puasa pun lupa nak tinggal. Walaupun RM10, RM8 lupa. Padahal dapat duit cukup banyak. Yang kita duit tak ada, duk rancang macam-macam ni. Masya Allah. Ya kan? Dia duit tak, duit dah ada pun lupa. Ini puasa orang yang khawasul khawas. Luar biasa. Jadi hatinya pun puasa daripada mencita-cita sesuatu yang lain daripada Allah. Terus
Kerana yang demikian itu kurang percaya dengan anugerah Allah Ta'ala dan kemurahannya pada memberi rezeki akan dia, dan kurang yakin ia dengan rezekinya yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah petang nanti adalah rezeki apapun, tapi tinggailah pabih bagi korang. Jadi orang yang kurang percaya dengan janji Allah, kita kena tinggai. Korang percaya. Terus. Dan derajat puasa yang ketiga ini iaitu martabat anbiya dan orang saddiqin. Siddiqin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Siti Aisyah Siddiqah. Terus. Dan orang-orang yang muqarrabin, yang arifin, kerana cita-cita hati mereka itu semata-mata berharap kepada Allah Ta'ala dan berpaling hati mereka itu daripada segala yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan telah masuk mereka itu di dalam makna firman Allah Ta'ala, Qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Artinya, ucap olehmu akan Allah Ta'ala, kemudian maka tinggalkan olehmu akan manusia di dalam pekerjaan mereka itu, padahal bermain-main mereka itu. Jadi kamu dengan Allah tak peduli dengan manusia. Terus. Wallahu a'lam. Ini suatu fasal pada menyatakan puasa yang sunat. Sunat muakkad puasa pada beberapa hari yang fadilat, iaitu ada kalanya berulang-ulang sebab berulang-ulang tahun, dan ada kalanya berulang-ulang sebab berulang-ulang bulan, dan ada kalanya berulang-ulang sebab berulang-ulang 7 hari. Adapun puasa yang berulang-ulang dengan sebab berulang-ulang tahun itu, maka iaitu puasa pada hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah, dan puasa pada hari yang ke-9 daripada bulan Muharram, dan puasa pada hari yang ke-10 daripada bulan Muharram, dan puasa dalam 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Dan tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu fihinna afdalu wa ahabbu ila Allah Ta'ala min ayyami 'ashri Dzulhijjah. Inna shauma yawmin minhu ya'dilu shiyama sana wa qiyama lailatin minhu ya'dilu qiyama lailatul qadr. Qila wala al-jihadu fi sabilillah? Qala wala al-jihadu fi sabilillah illa man uqira jawaduhu wa uhriqa damuhu." Artinya, tiada daripada segala hari yang diperbuat amal di dalamnya yang terlebih afdal dan yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada hari yang 10 yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Jadi begini, dalam setahun ini ada hari-hari yang istimewa, ada pula malam-malam yang istimewa. Kalau malam-malam yang istimewa, 10 malam terakhir pada bulan Ramadhan. Kalau hari-hari yang istimewa, 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Ini dipandang dari segi malam, ini dipandang dari segi hari. Dua-dua memiliki keistimewaan. 10 malam akhir bulan Ramadan, di sana ada Lailatul Qadar. 10 hari awal bulan Zulhijjah, di sana ada hari apa? Arafah. Istimewa, luar biasa. Dan dua-dua bersudah dengan kaya. Yang apa namanya, 10 malam bulan Ramadan bersudah dengan kaya puasa, 10 hari awal bulan Zulhijjah bersudah dengan hari raya haji. Yang ini dipandang di segi hari, ini dipandang di segi malam. Kan istimewa. Pada Lailatul Qadar kita sudah tahu lah kehebatannya. Kalau hari Zulhijjah yang hari Arafah itu istimewa, paling banyak Allah Ta'ala memerdekakan orang daripada api neraka. Dan dikatakan 9 Zulhijjah ini iblis sendiri wukuf di Wadi Urana berhampiran dengan padang Arafah. Kita daripada kawasan Muzdalifah nak pergi ke Arafah, dia ada satu jejambat dulu tu. Nah, jejambat tu yang situ tak masuk Arafah lagi. Lepas menyeberang jejambat tu baru dikira awal Arafah. Nah, lembah tu yang bernama Wadi Urana. Di situ iblis dan konco-konco dia akan wukuf pada hari 9 Zulhijjah. Kita ni teriak di padang Arafah. Mereka pun teriak juga situ. Tapi sebabnya lain-lain. Yang kita ni teriak, "Ya Allah ampunilah dosaku segala-gala macam-macam."
yang iblis ni teriak pasal dia rasa di apa ditipu. Inilah pak cik ini dia goda 40 tahun minum arak, berzina, itu ini ini ini. Dia pergi ke Mekah tahun tu, dia pun minta, ya Allah ampunilah dosa aku. Allah kata, aku ampun dosa engkau. Ih, aku 40 tahun buat kerja, di hari ini sekali tadah tangan saja, Allah kata, aku ampun dosa engkau. Ih, sia-sia aku buat kerja 40 tahun. Ah, tu dia teriak tu. Dia teriak pasal rasa macam tenaga dia habis. Tak berguna. Jadi, iblis sangat sial pada hari 9 Zulhijjah, pada hari Arafah. Karena terlalu banyak rahmat Allah yang turun di padang Arafah. Kan berhimpun sekian juta daripada sekian ramai ini, berapa ramai wali-waliullah, orang-orang yang baik. Karena itu kalau kita tak pandai berdoa pada hari itu, pakai doa borong atau apalah. Bukan pasar borong saja, doa borong pun ada. Macam mana kita doa borong? Ya Allah, ya Tuhanku, apa-apa yang pernah engkau anugerahkan kepada hamba-hambamu yang pandai meminta di tempat ini, mulai dulu sampai hari ini, aku nak minta satu set macam itu juga. Oh. Nak sebut satu-satu upaya? Ya kan? Nak minta lulus proyek yang ini ujung kuku, ya. Jadi kita pun minta. Pasal kita tak pandai nak minta. Silap minta kadang-kadang. Jadi ya Allah, ya Tuhanku, apa yang pernah engkau anugerahkan ni di tempat yang mulia ni lah, di Padang Arafah, kepada hamba-hambamu yang pandai meminta, yang saleh-saleh. Aku nak minta ya Allah satu set macam tu. Nak khabar satu persatu, payah. Kita pun tak pandai. Itu namanya doa borong. Itu Padang Arafah. Macam kita berpeluang di Multazam juga. Tempat bergayut di Kaabah, pintu Kaabah tu. Nak minta apa? Nak bagi hilang sakit gigi. Sikit sangat minta. Ya Allah. Tadi juga lah. Apa-apa yang kau anugerah di tempat ini lah. Kepada hambamu yang pandai minta. Aku nak macam tu. Bagilah hambamu yang tak pandai minta ni, ya Allah, berilah kepada dia. Itu doa borong. Pasal kita tak lama, kawan tepuk bahu kita. Kan? Tepuk bahu. Maknanya, kawan ni pun khabarlah. Aku pun main jauh juga. Bagilah peluang ke aku sikit. Kan? Kita pun turunlah daripada Multazam. Satu orang 5 minit pun tak ada lah. Ya? Kita bagi kesempatan orang lain sama. Ya kan? Nak lama-lama. Tu nak sebut satu yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Payah sangat. Pakai borong macam senang. Terus. Dan adalah puasa sehari daripadanya menyamai puasa setahun. Dan berbuat ibadah semalam daripadanya menyamai berbuat ibadah di dalam Lailatul Qadar. Ini kisah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Terus. Dikata orang bagi Rasulullah SAW dan tiada lebih daripada perang sabil. Maka sabdanya, tiada lebih daripadanya melainkan orang yang perang sabil lalu ditikam akan kudanya, akan ditumpahkan darahnya. Maka iaitu terlebih afdal daripadanya. Artinya 10 hari pertama bulan Zulhijjah, elok beramal, beribadat banyak-banyak pada masa itu. Bahkan lebih elok daripada orang yang pergi berperang sabil. Kecuali orang yang pergi perang tu dia pun tak balik, kuda dia pun tak balik. Maknanya kuda dia pun habis dibunuh, dengan dia pun tak ada. Yang tu tak apalah. Kalau tak sampai tarikh tu, elok beribadat di rumah. 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Al-Imam Zainuddin Al-Malibari ada menyebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad. Dia kata, boleh juga kita buat majlis ta'arif pada hari Arafah. Ta'arif tu apa? Kita online kepada orang yang sedang beribadat di Padang Arafah. Ni kalau kita jam macam ni, ini di Mekah elok-elok baru sudah sembahyang zuhur, lagi orang apa lagi sedang asyiknya meminta kepada Allah. Kita pun berhimpun di sini online kepada orang yang di Mekah tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita pun doa borong yang tadi jugalah, apa yang kau anugerah kepada mereka di sana, kami sini minta macam itulah juga.
tambah lagi lah doa yang lain, salawat, zikir, Al-Quran dan sebagainya. Jadi bukanlah kita ini di padang Arafah, tidak, tapi menyertai dengan perasaan kita kepada orang yang sedang menangis, meminta di sana, supaya kita dapat juga seperti yang diberi oleh Allah kepada mereka. Terus. Dan demikian lagi sunat muakkadah, puasa pada bulan-bulan haram, yaitu segala ashhurul hurum, yaitu bulan Rajab dan bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Baik, ada bulan haram, ada tanah haram. Haram ni apa? Tanah haram. Mekah, Madinah tu tanah haram. Tanah tak ada geran kan? Macam kita pendatang haram. Itu lain maknanya. Ya kan? Tanah haram lain. Haram itu maknanya yang dihormati. Tanah haram, Masjidil Haram, masjid yang wajib dihormati lebih pada masjid yang lain-lain. Itu makna haram. Kadang-kadang kata apa makna masjid haram ni? Ambil tanah orang tak bayar dia ya? Masjid haram. Tak. Maksud haram tu dari perkataan hormat. Masjidil Haram, masjid yang sangat-sangat dihormati. Nah, bulan ada 12, ada 4 bulan haram. Maknanya bulan yang sangat-sangat dihormati. 3 berkembang, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Satu lagi Rajab, bulan Rajab. Kenapa? Bulan itu diharam, dihormati dan diharamkan berperang pada bulan itu. Tak boleh berperang kecuali di posisi kita mempertahankan diri. Yang itu kena buatlah. Kalau nak serang berarti jangan. Itu bulan aman. Bulan yang dihormati. Itu di zaman jahiliyah dan diakui oleh Nabi kita SAW. Jadi jangan buat pergaduhan di bulan itu. Dihormati. Tujuannya lagi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram untuk orang mengerjakan haji. Tang kelai-kelai, tapi mai bulan yang 3 ni jangan berkelai lah. Pasal apa? Semua nak buat haji. Rajab pula habuan nak buat umrah. Nah, itu yang dikatakan bulan haram tadi. Dihormati. Terus. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil Muharram. Artinya yang terlebih afdal puasa kemudian daripada bulan Ramadan itu, yaitu puasa di dalam bulan Syahrullah Al-Muharram. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yawmin min syahrin haramin afdalu min 30 min ghairihi, wa shaumu yawmin min Ramadan afdalu min 30 min syahrin haram." Artinya puasa sehari daripada bulan Syahrul Haram yaitu afdal daripada 30 hari yang lain daripadanya, dan puasa sehari daripada bulan Ramadan yaitu afdal daripada 30 hari daripada bulan haram. Ya, lebih-lebih lagi puasa. Terus. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama 3 ayyam min syahrin haram, al-khamis wal jum'ati was sabti, kataballahu lahu bi kulli yawmin 'ibadata 900 amin." Artinya, barang siapa puasa 3 hari daripada bulan haram, yaitu hari Khamis, hari Jumat dan hari Sabtu, nescaya dituliskan Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap hari itu akan pahala ibadah 900 tahun. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, "Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuktiru sawma Sya'ban hatta kana yudhannu annahu min Ramadan." Artinya, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membanyakkan puasa di dalam bulan Sya'ban sehingga disangka orang bahwasanya ada ia daripada bulan Ramadan. Khusus bulan Sya'ban bagi orang yang biasa berpuasa, selepas nisfu terus dia berpuasa. Nisfu hari Selasa akan datang ya. Bagi orang yang baru nak mula puasa lepas nisfu tak payah. Allah Ta'ala merajuk lah. Hang sebelah bulan tak puasa-puasa, lepas nisfu baru nak puasa. Tapi bagi orang yang biasa duk puasa selang sehari ke, lepas nisfu pun terus dia puasa. Tapi lepas nisfu baru nak puasa Syaban, tak gaduh lah.
Maksudnya itu karena ada larangan berpuasa selepas nisfu, kecuali bagi orang yang sudah beradat, sudah biasalah. Nah, macam cerita naqadha qabliyah subuh. Qabliyah subuh ini sangat besar pahalanya. Boleh diqadha. Karena qabliyah subuh ini pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini qabliyah subuh. Bila terlepas pada suatu hari yang kita buat tiap hari, hari itu karena kita senang ukur apa semua, pergi ke masjid sudah qamat, maka boleh kita qadha. Yaitu bagi orang yang memang biasa tiap-tiap subuh buat qabliyah. Kalau hari itu baru nak buat dan qadha, tak ada dolah. Macam tu lah juga. Ini orang yang tiap subuh, qabliyah subuh. Hari itu dia jadi kok mana, parking kan tak ada, lambat nak jumpa parking, tak dana sembahyang qabliyah subuh. Baru hari itu nak buat, tak ada dolah nak qadha lah. Karena dia bukan biasa demikian. Jadi teristimewa bagi orang yang membiasakan suatu ibadah. Terus sedikit lagi. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa kariha ba'du sahabati ayyu sama rajabu kullu hatta la yudahiya bishahri ramadhan. Artinya, dan kata setengah sahabat, makruh dipuasakan bulan Rajab sekaliannya sehingga jangan yang hingga jangan menyerupai ia dengan bulan Ramadhan. Artinya adalah sehari dua dia tak puasa supaya jangan serupa dengan bulan Ramadhan. Terus. Dan sunat puasa 6 hari daripada bulan Syawal bagi orang yang puasa Ramadan, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahri." Artinya barang siapa puasa Ramadan kemudian maka mengiringkan akan dia akan puasa 6 hari daripada bulan Syawal, niscaya adalah ia seperti puasa setahun. Jadi 6 hari yang bagusnya berturut-turut. Kata hari ini raya, esok dia mula dah. Sampai 6 hari lah. Tapi tak mestilah berturut-turut, tapi sebagusnya berturut-turut. Dia mula-mula buka ni, nak katup pula tu rasa berat, ya kan? Ini mazhab kita Syafi'i. Sunat puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Adapun mazhab Imam Malik, beliau kata makruh puasa 6 bulan Syawal. Jadi tuan-tuan, kalau tahun itu tak nak puasa, aku taklid. Siapa? Imam Malik. Imam Malik kata makruh. Tu yang saya tak puasa ni. Tak puasa pun boleh pahala. Tapi janganlah tiap tahun, ya kan? Kata puasa Syawal, aku taklid mazhab Maliki. Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya berkata, aku tak pernah jumpa orang duk puasa ni, dia kata. Tak pernah dengar orang puasa ni, puasa 6. Kita kan hadisnya lewat Imam Muslim. Ala kulli hal, supaya faham, bagi mazhab Maliki makruh puasa 6. Kita Syafi'i sunat puasa 6. Kalau nak buat kenduri pun, bagilah dan sudah orang puasa 6. Ni raya kelima dah, kenduri dah. Kesian orang yang puasa 6 tu. Dia tak berbuka, adik-beradik sangat ni. Nak buka, dah mula-mula buka. Dia nak katup cukup susah, ya kan? Akhirnya, takkan 4 hari dia puasa 3 hari. Ha, jadi, bagilah kesempatan untuk orang puasa 6. Baru buat kenduri. Ni masalah adik-beradik main semua. Raya, elok raya 3 hari kita kenduri. Dia nak kira senang adik-beradik. Tapi kasihan orang yang nak puasa Syawal. Eloklah hari ketujuh baru dia kenduri. Selepas tu lah. Beri kesempatan. Orang lah ni tak kira. Tak kira, kira senang. Cuti sekolah saja, kenduri. Tak apalah, baguslah. Pasal kedua orang ni senang nak buat kerja. Nak menyang daging. Budak-budak pun cuti lagi. Cuma ada satu benda. Ni tuan-tuan perempuan ni, kadang-kadang orang panggil lah mesyuarat kenduri. Ya? Kata, kita mula cuti 24 November, akhir tahun. Ha.
kita buat 25. Setuju semua, setuju kan? Tak apalah, mesyuarat ni setuju. Kena tanya satu lagi tuan. Tanya kak anak dara tu. Tanya mak anak dara. Tengok jadual bendera merah bila. Jangan kira cuti saja kenduri. Tanya bagi confirm dengan mak dia. Kata ni si dia ni bila jadual prayer dia haid lah macam tu lah. Elok-elok mak dia kata, ha, kalau hari itu tu baru mula tu. Baru mula haid. Kenduri-kenduri malam pertama bendera merah naik apa namanya ni. Allah. Kasianlah anak teruna. Dah tunggu lama sampai-sampai pula tak boleh pula. Bagilah lepas cuti seminggu pasal nak bagi dia sudah dulu yang tu. Ya kan? Manusia ni dalam dia tu lama dah yang tu lama dah tunggu. Boleh-boleh tak dapat pula ada halangan. Yang anak dara ni pula balu khabar kata dia lagu. Dia pun macam tak bagilah. Ah. Mula faham dia tak setia dengan saya. Ni tuan-tuan ada kes ni di Kedah sampai cerita talak. Pasal apa tak serah diri kat saya? Mungkin dia terkait dengan jantan lain ni. Macam tu. Dia macam su'uzan. Ada padahal dia mula-mula ni kan orang payahlah nak berterus terang, ya kan? Khabar kata dia tak sembahyang, dia masih haid. Karena itu hak suami ni kena cerdik sama. Bila malam pertama ajak isteri sembahyang hajat dulu. Ya kan? Malam ni kita sembahyang hajat dulu, mudah-mudahan diberkahi pernikahan kita. Dia kata dia tak boleh sembahyang. Fahamlah kita bahawa bendera tu naik malam tu, ya kan? Tapi kena kita ni yang jadi ahli mesyuarat kenduri ni kena tanya mak dia, tanya kak dia ke. Tanya confirm dulu. Biasanya tarikh tu dia macam kata elok. Kalau kak dia kata elok, tak apa. Tu satu benda yang kena ambil perhatian. Kadang-kadang kita pasal cuti, cuti-cuti kenduri. Sak dulu, baca dulu, ya kan? Ni manusia bukan malaikat ni, ya kan? Macam tu lah. Dia ambil perhatian. Dekat maghrib tu kan, no? Mai kau datang tu lagi lambat lah. Baik, ada pun puasa. Untuk soalan mungkin lepas maghrib kita jawab, insyaAllah. Kita nak khatamkan kitab ni jugalah, insyaAllah. Baik, Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ahdina bihidayatil 'arifin wa ansur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.